Ya, tuntutannya karena kami selama ini sudah tinggal di Ruko 1000 hampir 21 tahun, sedangkan fasum-fasus itu belum diserahkan ke Pemda DKI. Makanya hari ini kami warga Ruko 1000 semuanya berkumpul di depan Balai Kota meminta dan memohon tolong Bapak Anies, Gubernur kita, tegaskan kepada wali kota agar fasum-fasus ini segera direalisasikan. Diserahkan. Dan begitu juga karena jalanan-jalanan kita di Ruko 1000 itu sudah pada hancur lebur. Begitu kalau hujan datang, itu kayak kumbangan. Ya, kayak kumbangan kerbau. Begitu lagi kemarau, itu kering. Debunya begitu banyak. Makanya kami tuntut minta pemerintah, Bapak Anies Gubernur, tidak boleh kalah dengan pengembang hitam.